Bismillahirrahmanirrahim. Alil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kemudian berkaitan dengan masalah ajr dan tabdi', hendaknya dijadikan sebagai dasar pijakan oleh meniti jejak para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Selain dari apa yang diantara prinsip dasar dalam agama, bahwa sholat adalah memperbaiki dirinya dan berusaha untuk dirinya dan menghindarkan dirinya dari jurang kebinasaan. Dan ini sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wal 'asr, demi waktu asar. Sebagian mufassirin mengatakan demi masa. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illa, kecuali alladhina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal salih, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling wasiat dengan kesabaran, memperbaiki dirinya dan beramal dengan ilmu, memperbaiki dirinya dengan mempelajari ilmu dan beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, menyerukannya, kemudian bersabar di atasnya. Dan termasuk hal yang tercelah, ia memerintah manusia dan dia sendiri melupakan dirinya. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintah manusia dengan kebaikan dan kalian sendiri melupakan diri-diri kalian? Iya. Maka ini termasuk hal yang butuh dijaga. Kemudian juga dari prinsip pokok di dalam syariah, bahwa seseorang itu hendaknya punya perhatian dan mengetahui bahwa asal di dalam berdakwah, dan ini adalah dari maqasid syariah yang sangat agung, yaitu menyuruh manusia, menyuruh makhluk untuk kembali kepada agama, memberikan hidayah kepada makhluk kembali kepada agama. Nah, harusnya punya semangat, hirs, orang itu mendapat petunjuk. Dan itu adalah ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum, sangat bersemangat atas kalian, semangat kalian itu mendapatkan hidayah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah, lambang kekayaan orang Arab. Maka harus dipahami juga bahwa kita semangat manusia itu mendapat hidayah. Dan ini ciri seorang muslim yang baik, ciri seorang salafi. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara hal yang perlu diketahui di sini sebagai ukuran dan pijakan di dalam mendakwai manusia, seorang dai itu punya dua cara, dua maslak syar'i yang ditunjukkan oleh nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kadang dengan cara at-ta'lif wa targhib, dilembutkan hatinya dan dianjurkan. Dan kadang dengan cara al-hajar wa tarhib, ditinggalkan dan diperingatkan. Ini dua cara di dalam syariah. Kadang dengan pendekatan,
ya, kadang dengan lemah lembut dan kadang dengan bentuk ada syiddah. Siapa yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah itu hanya kenal keras saja, salah, tidak paham. Ya. Dan siapa yang mengatakan bahwa di dalam dakwah hanya dikenal lemah lembut saja, ini juga tidak tepat. Demikian pula salah, orang yang patut untuk dihajar, patut untuk ditinggal, kemudian dia tidak meninggalkannya, dia pakai maslak mendekati dan memberikan anjuran, ini juga salah. Orang yang seperti yang kurang dan muqassir. Ya. Tapi juga orang yang senantiasa pakai cara kekerasan pada setiap perkara atau pada orang-orang yang harusnya diberikan pendekatan, maka dia juga adalah orang yang mutasyaddid munafir. Tidak sejalan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Musa al-Asy'ari ketika keduanya dikirim ke Yaman. Pesan beliau apa? Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Hendaknya kalian rukun, saling pengertian, jangan kalian berselisih. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Sehingga muncul ucapan-ucapan pada sebagian orang, katanya siapa yang tidak bisa keras, mundur saja dari dakwah salafiyah. Ini ucapan orang yang tidak paham akan bagaimana syariah itu. Dan juga diantara maslak yang perlu diperhatikan di sini, bahwa di dalam menyampaikan atau menyebut kesalahan, kesalahan tersebut kadang diuraikan dan disebutkan orang yang salah dengan namanya. Dan kadang hanya disebutkan kesalahannya, namanya tidak disebut. Iya. Dan ini juga maslak syar'i ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah pada keluarga beliau oleh kaum munafikin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berdiri ke mimbar. Beliau berkhutbah, "Ma'amalu aqwamin yaquluna kada wa kada?" Apa hukuman atau bagaimana sikap kepada suatu kaum yang mereka berucap begini dan begini? Tidak disebut namanya. Padahal Nabi tahu siapa orangnya. Tidak disebut namanya. Dan kadang beliau sebut namanya. Seperti kisah Ibnu Lutayyah itu. Yang dikirim oleh Nabi ke Bahrain. Mengambil upeti. Ya, setelah pulang dia ambil upeti. Dikatakan ini upeti yang dipungut. Dan ini dihadiahkan untuk saya. Ya, sebab pekerja. Yang sudah dapat gaji tetap dari orang yang mempekerjakannya tidak boleh mengambil hadiah atau mengambil sesuatu yang lain. Tidak boleh mengambil hadiah. Ini dihadiahkan, diambil. Tanya ini hadiah untuk saya. Maka Nabi berdiri ke khutbah. Kemudian berkata, dicerita, dia sebut namanya. Kemudian beliau katakan, tidakkah orang ini harusnya duduk di rumahnya saja? Ya. Ini kadang disebut nama. Jadi dua masalah. Kadang disebut nama dan kadang tidak disebut nama. Akhirnya muncul pemahaman dari sebagian orang. Kalau ada misalnya sebagian dai menyinggung kesalahan, tidak disebut namanya. Oh, ini agak lemah orangnya. Iya. Kalau kelihatan fulan kurang, istilah mereka bahasanya kurang vulgar, oh ini lemah. Ini. Itu jangan, tak benar. Seorang melihat sesuai dengan maslahat dan maksadatnya. Baik. Ini di antara hal yang harus diperhatikan. Iya. Kemudian perlu diketahui bahwa nusus para a'immah rahimahumullahu taala di dalam masalah kerasnya kepada ahlul bidah, bahaya ahlul bidah, itu jangan dipahami sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Ini termasuk kaidah pokok. Nas apa saja, jangan memahami sebagian, tinggalkan sebagian yang lain. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Sebagian orang mengatakan, para imam melarang untuk mendebat ahlul bidah. Dia ambil sebagian nas, tinggalkan sebagian yang lain. Ya. Ambil misalnya sebagian dari nas imam. Oh, dia lihat, Al-Layth ibn Sa'ad.
Alif bin Sa'ad berkata, "Qad jawaztu tsamanin wa ma naza'tu ahadan min ahli al-ahwa." Saya sudah melewati umur 80 tahun, tidak pernah saya debat dengan seorang pun dari pengikut hawa nafsu. Cuma mengambil ini, kemudian menyalahkan yang lain. Ini juga tidak benar. Harusnya adil. Iya. Ini perkataan Alif bin Sa'ad disebut oleh Imam Al-Dhabi di Syiar Alamin Nubala. Setelah itu beliau katakan, setelahnya, kata beliau, ini di zaman Alif bin Sa'ad. Waktu itu sunnah kuat. Ahli sunnah kuat. Ya. Juga di zaman Muhammad ibn Sirin datang muktadi, ibn Sirin tidak mau dengar darinya. Ayyub As-Sistiyani pun demikian. Sunnah waktu itu kuat, tidak perlu mendebat ahli bid'ah. Kata beliau. Tapi di zaman Imam Ahmad setelah itu, Imam Ahmad berdebat. Mendebat Bishr al-Mirrisi, Ahmad bin Abi Duwat, dan tokoh-tokoh Al-Mu'tazil al-Jahmiyah yang mereka ini mentakrir madhab Jahmiyah, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Didebat oleh Imam Ahmad. Imam Ad-Darimi mendebat Bishr al-Mirrisi. Nah, maka harus dilihat, mengumpulkan seluruh nas, dan ini ciri ahli sunnah. Di antara ciri ahli sunnah itu tidak membuat kesimpulan kecuali setelah mengumpulkan seluruh nas dalam permasalahan, baru bikin kesimpulan. Itu ciri umum yang membedakan mereka dengan seluruh firqa-firqa ahlul bidah yang lainnya. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam banyak buku beliau. Ya. Maka jangan santai salafiyun mengikuti maslak ahlul bidah, hanya mengambil sebagian, tinggalkan sebagian yang lain. Iya. Lihat misalnya nas. Kita beri contoh lain. Dapat nas misalnya. Sufyan As-Tsauri, rahimahullahu ta'ala. Beliau masuk di kota Basrah. Akhirnya bertanya tentang Rabi' ibn Subayh. Orang-orang bilang Rabi' ibn Subayh madhabnya di atas sunnah. Sufyan As-Tsauri tanya, siapa teman duduknya Rabi' ibn Subayh ini? Orang-orang bilang teman duduknya adalah Qadariyah, orang-orang Qadariyah. Maka kata Sufyan As-Tsauri, kalau begitu dia ini Qadari. Nah, nas ini diambil oleh sebagian orang, meninggalkan sebagian yang lain. Oh, kalau begitu lihat, ini orang duduk dengan hizbi, kalau begitu dia juga hizbi. Kan begitu? Pada sebagian syabab yang semangat, jahil tidak memahami agama, cuma semangat mengambil satu nas, jatuh dalam kesalahan. Iya. Kalau Imam Ahmad, ketika ditanya tentang itu, ada orang yang jalan dengan ahlul bidah, apa yang saya lakukan? Saya tinggalkan dia. Kata Imam Ahmad, jangan kamu tinggalkan dia sebelum kamu beritahu dulu siapa yang dia temani ini. Kamu beritahukan, kamu ajari, dia ini muktadi. Setelah dia paham, jelas, di iqamatul hujjah, dia tidak tinggalkan, baru kamu katakan dia ini sama dengannya. Baru ditinggalkan. Maul Barbahari pun demikian. Iya. Mengambil nas kerasnya para a'immah dalam menghukumi ahlul bidah. Sampai kalau dulu dengan anjing, babi dan seterusnya itu lebih bagus daripada dulu dengan ahlul bidah. Bagus nasnya. Diterapkan. Tapi bukan. Itu adalah kaidah umum. Itu tidak berlaku sebagai kaidah umum. Mana nas yang lain dari Imam Ahmad? Seperti Imam Ahmad berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah, kata Imam Ahmad, manusia pada hari ini butuh kepada mudara. Tahu artinya mudara? Mudara itu artinya ia bersikap lemah lembut, kemudian bersabar akan sesuatu yang kurang pantas darinya. Itu mudara namanya. Iya. Imam Ahmad yang telah dinukil nas-nas yang sangat keras terhadap ahlul bidah, bersama dengan itu beliau berucap seperti itu. Kemudian mana kisahnya Imam Ahmad? Ya, Imam Ahmad itu pernah didatangi oleh seorang Syi'i. Madhabnya Syiah. Ketemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad duduk dengannya. Awal kali beliau duduk dengan orang ini, Imam Ahmad cerita hadith-hadith tentang Syiah. Apa hadith-hadith tentang keutamaan Ahlul Bait. Cerita keutamaan tentang Ahlul Bait. Sebab ahli sunnah paham keutamaan Ahlul Bait. Ahli sunnah lebih paham dari orang Syiah. Ya. Imam Ahmad sampaikan hadith-hadith. Keluar orang ini, kembali ke teman-temannya ditanya, gimana kamu dapati Ahmad bin Hanbal? Kata dia bagus orangnya. Ya, cinta kepada Ahlul Bait. Kembali lagi setelah itu.
terus balik-balik ke Imam Ahmad sampai dia kembali di atas sunnah. Ini semua dasar. Para imam itu keras terhadap ahlul bidah, tapi bukan artinya mereka tidak suka manusia mendapat petunjuk. Iya. Maka harus dipahami dan dikompromikan antara nas-nas para a'imah. Jangan mengambil sebagian nas, kemudian melempar sebagian yang lain. Atau ada nas saling ditabrakkan. Nah, seperti itu. Ya, prinsip dan metode ahli sunnah. Sekali lagi, ciri ahli sunnah, manusia yang paling mengetahui kebenaran. Dan manusia yang paling merahmati makhluk. Ini dua ciri tidak terlepas. Dalam setiap mauqif, mereka betul-betul di atas al-haq. Tahu pijakan yang benar. Dan dengan pijakan itu, manusia akan merasakan rahmatnya ahli sunnah. Nah, karena itu wajar kalau sunnah berkembang, alhamdulillah. Cuman di berbagai negeri yang dibimbing oleh para masyaikh berkembang. Iya. Tapi kendala-kendala yang ada memang butuh diperbaiki. Iya. Karena itu, ini diantara hal-hal yang butuh diluruskan. Baik. Di antara perkara yang pijakan dan tawabit yang dibutuhkan di dalam masalah tahdir, tabdid dan lainnya, ya, butuh diketahui bahwa membantah orang lain, ya, atau mentahdir itu punya ketentuan-ketentuan. Kita yakini sudah itu adalah bagian dari jihad. Kita yakini. Dan kita anggap itu adalah nasihat untuk umat. Dan menjaga umat ini dari setiap sesuatu penyakit yang bisa menyusup kepadanya. Kita paham itu. Tapi orang-orang yang bergelut di dalam membantah, orang-orang yang bertahdir, itu punya dasar-dasar dalam prinsip ahli sunnah. Ya, harus menjaga dawabit syar'i, pijakan-pijakan syariat, kaidah-kaidah syariat yang harus dia jaga. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, orang yang ingin berbicara dalam tahdir atau berbicara dalam masalah tabdi atau secara umum berbicara tentang jarh wa ta'dil, ya, pertama dia harus berbicara dibangun di atas dasar ikhlas dan niat yang jujur dalam membela kebenaran. Dibangun di atas dasar ikhlas dan niat untuk jujur. Dan niat yang membela kebenaran. Dan dari bentuk ikhlas dia senang kalau orang kembali kepada kebenaran. Ya. Yang dia bantah atau yang dia tahdir kembali kepada kebenaran itu dari bentuk kejujuran pada orang yang melakukannya. Nah, ya. Kemudian di antara kisah yang sangat menakjubkan sekali menunjukkan bahwa seorang itu harus menjaga ikhlasnya. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau di dalam peperangan, ya, menghadapi seorang. Setelah orang ini terdesak oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sisa ditebaskan saja pedang. Ali bin Abi Thalib sisa menebaskan pedangnya, mati orang ini. Maka orang kafir ini meludah ke muka Ali bin Abi Thalib. Setelah mukanya diludahi, Ali bin Abi Thalib meninggalkan orang tersebut. Setelah itu ditanya, kenapa? Tidak jadi kamu bunuh dia. Katanya, tadinya saya niatnya ikhlas membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu dia meludahi muka saya, maka saya khawatir saya membunuhnya karena marah saja dalam hati saya. Saya tinggalkan. Menunjukkan kejujuran dan ikhlas. Iya. Dan hendaknya itu ditiru oleh setiap salafi. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, bagi orang yang ingin membantah atau ingin menjelaskan suatu kesalahan, suatu kesesatan atau memperingatkan dari seseorang, maka dia harus mempunyai ilmu tentang hal tersebut. Iya. Punya ilmu. Di atas dasar ilmu yang benar. Sebab kalau seorang membantah tidak di atas dasar ilmu, maka di sini adalah letak kesalahan. Iya. Dia harus tahu masalah yang dia ingkari ini bagaimana kaitannya
dari sisi syariat. Dia harus tahu perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kemudian masalah ini berkaitan dengan masalah pokok atau masalah cara. Kemudian kalau misalnya terjadi kesalahan pada orang tersebut, dia harus tahu apa sebab terjadinya kesalahan. Iya. Dan ini semua tidak sembarang orang yang mampu seperti itu. Baik. Kemudian di antara perkara juga yang harus dijaga dan diperhatikan, bahwa harus diketahui bahwa kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang fatal, ada yang ringan, ada kesalahan yang mengeluarkan dia dari ahli sunnah, ada yang tidak mengeluarkan. Harus dibedakan antara kesalahan-kesalahan yang terjadi. Iya. Dan tidak semua orang yang bersalah langsung digugurkan. Itu bukan kaidahnya para a'immah. Sebab kalau setiap orang bersalah digugurkan, dikeluarkan dari ahli sunnah, sudah habis, tidak ada lagi yang tersisa dari kita. Iya. Jangankan kita, para ulama kita tidak ada yang tersisa. Sebab semuanya punya salah. Mungkin agak berat kalau diambil dari saya. Sekarang saya kasih dari ucapan Imam Az-Zahabi. Di biografi Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, di jilid 14 dari Syiar Alamin Nubala, beliau sebutkan bahwa Ibnu Mandah membantah Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dan kata Ibnu Mandah, ulama di negerinya, di Khurasan dan beberapa negeri semuanya mengingkari Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dan memang ucapannya, ucapan kesalahan dalam bab akidah. Mengatakan iman itu makhluk atau yang semisal dengan itu. Saya lupa apa ucapannya. Yang jelas bantahannya keras. Maka Imam Az-Zahabi mendudukkan masalah. Beliau luruskan permasalahan yang dipermasalahkan. Setelah itu beliau katakan, dan ini ucapan yang saya inginkan setiap ikhwan mengambil ibrah darinya. Imam Az-Zahabi berkata, "Law anna kullama imam akhta fi ahadil masail khata'an maghfuran lahu." Ya. Andai kata setiap kali imam dia bersalah di dalam masalah-masalah, kesalahannya adalah kesalahan yang bisa dimaafkan. Setiap kali dia salah, kumna alaihi, kita langsung bangkit. Wa badda'nahu, kita tabdi' dia. Wahajarnahu, kita hajar dia. Kata Imam Az-Zahabi, tidak akan ada yang selamat di antara kita. Ya. Tidak Ibnu Nasr selamat, tidak pula Ibnu Mandah, dan tidak pula yang lebih besar dari keduanya. Ini jujur dalam berucap. Karena itu harus adil di dalam menilai dan memandang kesalahan. Iya. Juga di dalam biografi Muhammad Ibnu Khuzaimah, Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Ibnu Khuzaimah menta'wil hadis as-surah. Ini kesalahan, bukan kesalahan kecil. Menta'wil hadis surah. Iya. Anda tahu hadis surah? Yaitu Allah mempunyai surah. Ya, disifatkan dengan sifat surah. Ini hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah dita'wil. Iya. Dan juga demikian ucapan Imam Az-Zahabi. Dan semua kesalahan imam itu, dia dikeluarkan, ditabdi dengannya. Kalau dilakukan seperti itu, maka tidak ada yang selamat. Maka harus dilihat derajat kesalahannya bagaimana, tingkat kesalahannya bagaimana, ya. Kesalahannya kaitannya apa. Terus kesalahan ini munculnya karena apa? Apa karena dia jahil, atau mengikuti hawa nafsu, atau senang melakukan bid'ah, atau kesalahannya ini karena takbirnya yang jelek, atau dia salah ucap. Nah, ini semuanya dijaga di dalam membantah. Iya. Baik. Juga mungkin dia terpengaruh oleh seorang guru. Ya, sehingga dia juga berucap seperti itu. Nah, ya ini banyak lagi hal-hal yang butuh dijaga. Nah. Karena itu, di kalangan para ulama kita tidak ada yang mentabdi Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Imam An-Nawawi. Padahal keduanya punya kesalahan-kesalahan dalam bab akidah di Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dan tidak dianggap mereka mubtadi. Iya. Oleh para ulama kita. Kenapa? Sebab harus dilihat
jenis kesalahan, kemudian sebab kenapa terjadi kesalahan tersebut. Iya. Baik. Kemudian pada saat menyampaikan bantahan atau melakukan tahdzir, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, itu semuanya dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Kalau maslahatnya kuat mengharuskan, maka kadang hukumnya wajib. Kalau maslahatnya mengharuskan atau maslahatnya sangat dianjurkan, hukumnya sunnah. Sama sekali tidak ada maslahat, bagaimana yang muncul pasti kerusakan, haram hukumnya. Maslahatnya tidak ada, tidak ada manfaatnya, hukumnya makruh. Karena dia ditimbang di atas maslahat dan maksadat, maka tidak mempunyai satu hukum saja. Salim mengatakan bahwa tahdir itu adalah mata pedang ahli sunnah wal jamaah. Iya. Seakan-akan sifatnya sunnah mutlak. Jadi tahdir sunnah, mata pedangnya sunnah dipakai. Iya. Demikian. Harusnya seorang paham bahwa hal-hal yang seperti ini dibangun di atas maslahat dan maksadat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya, kata beliau, tidak boleh menolak kerusakan yang sedikit yang akan melahirkan apa namanya dengan bahaya yang banyak, dan juga tidak boleh menolak doror yang paling ringan yang akan mengakibatkan datangnya doror yang lebih besar. Iya. Kemudian kata beliau, beliau tekankan ini kaidah umum. Kata beliau, sungguhnya syariat ciri umumnya, syariat itu datang untuk membawa maslahat atau menyempurnakan maslahat. Syariat datang untuk meniadakan mafsadat, kerusakan, atau mengurangi kerusakan itu sesuai dengan kemungkinan. Iya. Ini ciri umum dalam syariat. Maka ini hendaknya diperhatikan. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan dalam masalah membantah, tahdzir dan lain-lainnya, seorang ketika membantah, kita harus melihat jenis kesalahan bagaimana. Kesalahannya ini di mana munculnya? Di kota mana, di negeri mana? Kesalahannya apakah disampaikan di majelis khusus atau di majelis umum? Iya. Salahnya bagaimana? Misalnya ada orang Indonesia, dai Indonesia misalnya. Iya. Atau dai di ujung, di pelosok Indonesia. Ya, salah dah ini di pelosok sana. Kesalahannya lalu disebar di timur Indonesia. Timur Indonesia enggak ada yang tahu siapa dah ini. Namanya enggak pernah kenal, ini dan seterusnya. Disebar kesalahannya, dibantah di sana sini. Ya. Ini dari perkara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Dan ini mengakibatkan banyak kerusakan di tengah kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin terjangkit syubhat karena mereka mendapati hal-hal yang seperti ini yang tadinya mereka tidak tahu. Ya, dan juga kadang membuat orang-orang lari dari dakwah ahli sunnah. Maka butuh fikih di dalam hal ini. Iya. Kemudian di antara perkara yang harus diketahui bahwa membantah terhadap mukhalif itu bukan wajib aini atau setiap orang wajib, enggak. Itu adalah min furudil kifayah. Apabila ada yang sudah melakukan, jatuh kewajiban bagi yang lainnya. Iya. Demikian. Ini diantara perkara-perkara yang hendaknya diketahui, kaidah-kaidah umum. Iya. Sekarang untuk lebih merinci, kapan itu hajar disyariatkan, kapan mentahdir disyariatkan, meninggalkan disyariatkan. Nah, di sini ada kaidah-kaidah yang harus lebih dirinci lagi. Yang pertama berkaitan dengan masalah orang yang menghajar. Orang yang menghajarnya itu harus kuat dan berpengaruh. Iya. Sebab kalau dia kuat dan berpengaruh, itu kena. Maslahatnya tercapai. Nah, begitu dia hajar, orang-orang akan mengikutinya. Orang-orang akan mengikutinya. Baik. Seperti yang dilakukan oleh para a'immah, Imam Ahmad rahimahullahu taala, Sufyan ats-Tsauri. Mereka imam panutan di zamannya,
Siapa yang mereka katakan mubtadi jatuh dari pandangan manusia sudah. Ya. Tapi kalau ada orang dianya sendiri, ya, mungkin yang mengenalnya cuma satu atau dua, kemudian mengeluarkan tahdid, faedahnya kemana? Iya. Maka yang menghajar juga harus punya, dia kuat dan bisa berpengaruh. Nah, ini yang kita lihat dari kisah-kisah para ulama seperti Sufyan ats-Tsauri misalnya, melewati jenazah Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Iya. Maka diminta beliau untuk mensolatinya. Beliau tidak singgah. Tetap berjalan. Supaya orang-orang tahu bahwa ini orang mati di atas suatu pemikiran yang tidak dibenarkan. Iya. Sebab Al-Hasan bin Salih bin Hayy belakangan terkena pemikiran Khawarij. Dipahami ini? Demikian pula Imam Ahmad. Datang kepadanya beberapa orang, Imam Ahmad berkata, saya tidak izinkan dia masuk ke sini. Iya. Beliau panutan kaum muslimin. Nah, maka harus dilihat orang yang menghajar tersebut, ada enggak maslahatnya kalau dia menghajar? Iya. Baik. Kemudian, orang yang dihajar itu, orang yang ditinggalkan, ini berkaitan dengan orang yang dihajar. Dia tadi yang menghajar. Cara orang yang dihajar. Iya. Tentunya orang yang dihajar, maksud dari hajar itu sendiri, maksud dari tahdir itu sendiri, maksudnya pada dua perkara. Pada orang yang ditahdir atau orang yang dihajar, dan kepada umat larinya. Kan begitu? Pada orang yang dihajar, dia diharapkan bisa kembali kepada kebenaran. Dengan hajar tersebut ditinggalkan, dari diharapkan bisa kembali. Iya. Dan kepada umat, kalau dia tidak mau menerima, maka umat tahu bahwa orang ini tidak baik. Dan ikut di dalam kesalahannya. Nah, itu faedahnya. Jadi kalau dua faedah ini tidak terwujud, maka ini tidak dilakukan. Karena itu Nabi SAW, beliau tidak menghajar orang-orang yang orang-orang tersebut sifatnya adalah tokoh-tokoh yang ditaati di tempat tersebut. Seperti Abu Sufyan, Uyainah bin Hasan, Aqra bin Habis. Oleh Nabi diperlakukan dengan baik. Tidak dihajar mereka. Sebab mereka ini adalah tokoh-tokoh di tengah kaum mereka. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mentaklih, melembutkan hati sebagian kaum dan menghajar sebagian yang lain. Menghajar sebagian yang lain. Iya. Tiga orang sahabat dihajar yang tidak hadir di perang Tabuk. Dan pembesar-besar di kaumnya seperti yang kita sebutkan tadi, itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menghajarnya. Nah, baik. Kemudian juga dilihat bentuk yang diantara diperhatikan juga jenis kesalahan, ya. Jenis kesalahan yang dia lakukan. Dan ini telah kita terangkan. Ya. Tapi di sini ada satu poin yang butuh diperhatikan. Kadang sebagian orang tidak membedakan antara orang yang salah di dalam masalah manhaj dan salah di dalam penerapan. Iya, tidak dibedakan. Manhaj itu pokok, penerapan, penerapan. Iya. Contoh misalnya, ada pernah sebagian hizbiyun memberikan bantahan kepada sebagian ahli sunnah. Iya. Yang jelas dia menuduh bahwa ahli sunnah ini punya murid. Muridnya tadinya sekolah di perguruan tinggi. Setelah itu keluar. Loh, kenapa kamu keluar? Tadinya dia sekolah di suatu perguruan. Perguruan ini adalah perguruan bahasa Arab yang banyak hizbi di situ. Dia keluar darinya. Iya. Ditanya, kenapa kamu keluar dari situ?
Oh, itu banyak hizbinya. Dia keluar. Setelah itu dia sendiri setelah keluar dari situ masuk kuliah. Kampus umum. Katakan, kenapa kamu masuk kuliah? Ya, katanya, kenapa kamu masuk kuliah di tempat yang ikhtilat? Padahal di sana tidak ada ikhtilat, namun kamu keluar darinya. Ya, katanya, bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Nah, ini jawaban anak ini. Ya. Dilacak, siapa anak yang ngomong seperti ini? Tidak ada katanya ngomong seperti itu. Berarti hizbinya dusta. Sebab kebiasaan hizbiun, ya seperti itu. Ya. Dan ini juga termasuk kaidah. Kalau mengambil kaidah dalam masalah ini, rukun hizbi ada tiga. Ya. Rukun hizbi ada tiga. Satu, al-kadzib, dusta. Yang kedua, at-talbis, senam menyamar-nyamarkan. Yang ketiga adalah al-khida, senam menipu. Ini rukun hizbiyah. Hizbi tidak lepas dari tiga rukun ini. Wajib ada padanya tiga rukun. Ya. Itu bukan ucapan dari saya. Tiga rukun hizbiyah itu. Itu ucapan yang kita hafal dari Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Ya. Pengalaman beliau lihat hizbiyun, ya, dan mengerti gerak-gerik mereka, beliau simpulkan hizbiyah itu ada tiga rukunnya. Ya. Itu diantara cara dan ciri mengetahuinya. Dipahami? Ala kulli hal, dari kejadian tadi yang ingin saya ambil pendalilan, si hizbi ini mengatakan, nah inilah kesalahan manhaj, katanya. Ini hukum yang salah. Kalau manhajnya benar, bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Manhaj benar, ya kan? Ya. Kesalahan dia salah praktek ini anak. Kan begitu? Penerapannya yang salah. Andai kata memang itu terjadi. Jadi bedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan salah dalam penerapan. Dan ini dibangun di atas dasar hajar dan tahdir, dibangun di atas dasar ini. Salahnya di bagian mana? Iya. Akhirnya sudah sibuk, dia ini berkata begini, berucap begini. Dia bantah dari sana sini. Ternyata kesalahannya dalam masalah cabang. Dibangun di atasnya, tahdir, tidak boleh belajar kepada dia. Ya, harus ditinggalkan. Nah ini dari perkara-perkara yang tidak menjaga bawabit syariah. Nah seperti itu. Dan para ulama kita tidak melakukan seperti itu. Iya. Ahli sunnah itu dikenal manusia yang paling adil. Ciri mereka dikenal di setiap zaman. Iya. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian, di antara perkara yang perlu diperhatikan juga dalam masalah kapan mentahdir dan kapan menghajir, ya, butuh pertimbangan tentang keadaan waktu dan tempatnya. Iya, keadaan waktu dan tempat. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Walihada yufarraq bainal amakin allati kathurat fiha al-bid'ah." Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibedakan antara tempat-tempat yang banyak bid'ah di situ. Seperti di Basrah, ya banyak bid'ah pada Ria misalnya, disebutkan oleh beliau. Dibedakan antara tempat yang banyak bid'ahnya dan tempat yang tidak seperti itu. Ya. Tempat yang tidak seperti itu. Kalau di tempat yang banyak bid'ahnya misalnya, ya, di tempat tersebut ramai dengan bid'ah kunut suhu misalnya. Ramai dengan bid'ah ini. Ramai. Makanya sepertinya kalau menghajar, semua manusia dihajar. Tidak ada yang tersisa. Iya. Maka harus diketahui. Dilihat tempat dan keadaannya. Ya, ini semua masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan. Iya. Kemudian yang kelima berkaitan dengan ini adalah waktu hajarnya. Hajar itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan kehendak atau seenak hati. Tapi dia dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Kapan maslahatnya sudah tercapai? Ya. Orang yang dihajar misalnya sudah kembali, sudah rujuk kepada kebenaran, maka hajarnya pun selesai waktunya. Tidak ada kaidah dihajar sepanjang tahun atau dihajar seumur hidup. Ya. Tidak ada kaidah seperti itu. Tapi dilihat sesuai dengan keadaannya atau sesuai dengan orangnya, bagaimana manfaatnya bagi dia, ya, dan seterusnya. Ini semua
apa yang saya uraikan tadi, kaidah-kaidah kita petik dari kalam para masyayikh di zaman ini. Iya. Nah, saya sebutkan tadi pada sebagian, pada banyak masalah, sebutkan nama-namanya. Apa yang saya uraikan baru-baru ini juga, ini disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam nasihat beliau yang terakhir, ketika beliau melihat terlalu banyak terjadi perselisihan di kalangan salafiyin, maka beliau menulis nasihat seputar masalah ini, bagaimana kaidah ahli sunnah dalam masalah ini. Iya. Kemudian di antara perkara juga yang beliau nasihatkan di sini, iya, beliau memberikan nasihat yang sangat indah sekali. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku yang di atas sunnah, kalau kamu betul-betul di atas sunnah, maka tidak membahayakan kamu tipu daya dan makar penduduk bumi. Iya. Walaupun kamu dituduh mubtadi, dituduh lempar dengan bidah, kalau memang kamu berada di atas sunnah, kamu tidak akan keluar dari sunnah. Tenang saja, biarkan. Iya. Tapi kata beliau, kalau kamu berada di atas kesesatan dan kamu berada di atas penyimpangan, dan saya melindungi dan saya berlindung kepada Allah kamu tidak seperti itu, kata beliau, maka tidak akan bermanfaat pujian manusia kepada engkau di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Maka yang diukur, kamu ukur dirimu, apakah kamu memang berada di atas kebenaran atau tidak, itu harus diukur. Sebagian orang, iya, ada sifatnya senang ikut-ikutan. Sekarang lagi ramai tahdir, oh ikut juga tahdir. Iya. Iya. Walaupun tidak tahu kadang, saya tanya, kenapa si Ami tahdir? Kenapa kamu juga yang tahdir? Yang penting dia sudah tahdir, tahdir. Iya. Sampai yang sangat lucu, ada seorang ustaz, ustaz A misalnya, ditahdir sama ustaz B. Ditanya, kenapa kamu mengikuti ustaz B yang mentahdir ustaz A? Ya, apa alasannya? Enggak ada alasannya. Yang penting ustaz B mentahdirnya duluan, kita ikuti dia sebab dia duluan mentahdir. Ukurannya duluan. Dibalik lagi bertanya, kalau ustaz A yang duluan mentahdir ustaz B, kita ikuti ustaz A. Ini orang enggak ada kawaid dan landasan. Nah, landas seperti itu ahli sunnah. Sekali lagi, semua ini nasihat berangkai. Iya. Ukuran-ukuran dan dawabit dijaga. Apabila seorang tahu, maka dia pandai menerapkan dan akan melihat tahu besar hikmah di dalam dakwah salafiyah ini. Nah, baik. Kemudian beliau juga berikan nasihat bahwa sungguhnya ulama sunnah yang kokoh itu sampai ke derajat ketinggian dalam agama sebagai imam dalam agama dengan taufik Allah itu dengan kesabaran dan yakin. Beliau sebutkan ayat, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka para imam yang memberi petunjuk terhadap perkara kami tatkala mereka bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami adalah orang yang yakin. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, بِالصَّبَرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. Dengan kesabaran dan yakin, kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Iya. Kemudian beliau sebutkan beberapa nasihat lain yang saya kira apa yang saya uraikan tadi itu adalah perkara yang kiranya munasib untuk kesempatan ini. Dan di sini juga ada dua fatwa dari Syekh Robi dalam dua masalah. Ya. Saya sengaja membuat hal ini panjang, rincian dan uraian, sebab ini termasuk masalah yang banyak diantara salafiyin yang sama. Iya. Kadang salah menempatkan, kadang berlebihan, kadang kurang. Salafiyin itu berada di tengah-tengah. Dan ingat, semua dari kita sepakat tentang benci kepada ahlul bidah, menghinakan mereka. Iya. Dan tentang membantah orang-orang yang salah, itu adalah bagian dari jihad. Kita sepakat tentang hal tersebut. Tapi semua ini punya ukuran dan kawaid. Iya. Dasar-dasar syar'i yang penting. Nah, sini fatwa, ada fatwa dari Syekh Rabi tentang masalah pensyaratan iqamatul hujjah
dalam menghukumi seorang itu sebagai mubtadi. Iya. Nas pertanyaannya ditanyakan kepada beliau. Apakah disyaratkan dalam mentabdi menghukumi sebagai mubtadi orang yang jatuh dalam bid'ah, apakah disyaratkan harus ditegakkan hujjah? Iya. Sebelum ditabdi, apakah disyaratkan harus ditegakkan hujjah dulu? Ini termasuk banyak dipermasalahkan. Kadang sebagian orang ketika ada yang salah, langsung si fulan ini mubtadi. Iya, enggak pernah bicara dengannya, enggak pernah apa, langsung mubtadi. Dan ada sebagian yang mengingkari. Ada yang membenarkan, ada yang mengingkari. Nah, ditanyakan kepada Syekh Rabi. Maka Syekh Rabi menjawab. Saya ringkas ya, saya jawabannya saya berikan dengan kesimpulan, walaupun saya akan menukil poin-poin dari ucapan beliau. Kata beliau, al-masyhur an ahli sunnah, yang masyhur dari ahli sunnah, annahu man waqa'a fi amrin mukaffar la yukaffar hatta tuqamu alaihi al-hujjah. Yang masyhur dari ahli sunnah, orang yang jatuh di dalam perkara yang mengkafirkan, tidaklah dia dikafirkan sampai ditegakkan hujjah atasnya. Kemudian kata beliau, amma man waqa'a fi bid'atin fala aqsa. Adapun orang yang terjatuh dalam bid'ah, itu bermacam-macam bentuknya. Kata beliau, al-qismul awal. Qism yang pertama. Iya. Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Asalnya sudah ahlul bid'ah. Seperti orang-orang Rafidah, orang-orang Khawarij, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Sufiyah Kuburiyah, orang-orang Murji'ah. Dan yang semisal dengan itu, seperti Ikhwanul Muslimin, Jemaatul Tabligh, dan semisalnya, kata Syekh Rabi. Maka orang-orang yang seperti ini, kalau jatuh di dalam bid'ah, para ulama salaf tidak mensyaratkan harus ditegakkan hujjah. Kemudian dia dihukumi sebagai mubtadi. Asalnya sudah mubtadi. Iya. Jatuh di dalam bid'ah itu semakin memperjelas bahwa memang ini orang. Iya. Dasarnya dan pokoknya seperti itu. Nah, ini kata Syekh Rabi. Ya, kalau dia sudah mubtadi, tidak perlu ditegakkan hujjah. Yang kedua, kata beliau, dia ahli sunnah. Jatuh di dalam bid'ah yang sangat jelas. Bid'ah yang sangat terang. Seperti, kata beliau diberi contoh, seperti orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Atau seperti bid'ah Qadariyah. Atau seperti dia berpendapat dengan pemikiran Khawarij. Iya. Maka yang seperti ini, dia dianggap mubtadi. Dan ini adalah amalan para ulama as-salaf. Ini kalau bid'ahnya jelas. Al-Quran itu makhluk. Dia katakan Al-Quran itu makhluk. Ini jelas sekali. Ya. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Bahwa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dikafirkan oleh ratusan ulama. Masa sih ada ahli sunnah gak paham tentang Al-Quran itu kalamullah. Sehingga dia jatuh dalam kesalahan. Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan sepertinya jelas ditabdi. Atau dia berpendapat dengan pemikiran Khawarij. Khawarij maklum ahli sunnah berbeda dengan Khawarij dari zaman ke zaman. Ini jatuh dalam pemikiran Khawarij. Maka di sini ditabdi, kata beliau. Ini pekerjaan para ulama as-salaf. Ya, beliau sebutkan hadis Ibnu Umar. Ketika ditanya tentang Qadariyah, Ibnu Umar langsung berkata. Ibnu Umar disampaikan kabar kepada beliau. Ya, dari Ma'bad yang menyampaikan kabar kepada beliau Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman bin Humaid Al-Himyari. Keduanya datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang Ma'bad Al-Juhani di negeri mereka di Basrah. Ibnu Umar waktu itu ditanya di Madinah atau di Mekah. Beliau berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Kalau kamu jumpai orang-orang itu, kabarkan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Tidak ada menegakkan hujjah. Sebab ini masalahnya apa? Salah jelas, gamblang. Iya. Salahnya jelas dan gamblang. Nah, kemudian beliau sebutkan nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini. Ya, dan beliau beri contoh-contoh
ada kesalahan-kesalahan yang mengandung kemungkinan. Ya, kesalahan-kesalahan yang mengandung kemungkinan. Nah, dan beliau juga sebutkan kisah Daud al-Asbahani al-Zahir. Daud al-Asbahani al-Zahiri datang ke Baghdad ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Antara Daud al-Zahiri dan Saleh anak Ahmad bin Hanbal itu ada hubungan yang baik. Maka Daud al-Zahiri berbicara kepada Saleh anak Imam Ahmad supaya dia minta izin kepada ayahnya agar si Daud ini bisa berjumpa dengan ayahnya. Maka Saleh pun mendatangi ayahnya lalu berkata, ada seorang yang minta kepadaku supaya ia berjumpa denganmu. Maka Imam Ahmad bertanya kepadanya, siapa nama orang itu? Katanya Daud namanya. Imam Ahmad tanya, dari mana orang ini? Katanya min ahli Asbahan, dari Asbahan. Kata Imam Ahmad, apa yang kamu lakukan bersamanya? Ya. Akhirnya Salih pun memberikan penjelasan tentang Daud al-Zahiri. Terus Imam Ahmad bertanya dan bertanya sampai beliau paham. Ini Daud yang beliau ketahui. Maka Imam Ahmad berkata, orang ini, Daud ini, qad kataba ilayya Muhammad ibn Yahya an-Naisaburi. Muhammad bin Yahya an-Naisaburi, yaitu Muhammad bin Yahya ad-Duhli, itu menulis kepadaku tentang perkara orang ini. Bahwa orang ini menyangka Al-Quran itu muhdas, perkara baru. Ya, ini bid'ahnya, Al-Quran itu muhdas. Maka kata Imam Ahmad, fala yaqrabni, jangan sekali-sekali dia mendekati saya. Ya. Saleh berkata, ya abati wahai ayahku, orang ini mengingkari tuduhan itu. Dia meniadakannya dan mengingkari tuduhan itu. Kata Imam Ahmad, Muhammad bin Yahya ad-Duhli lebih terpercaya dari dia. Sebab Muhammad bin Yahya ad-Duhli imam di negerinya. Iya. Nah, maka jangan kamu izinkan dia mendekati. Nah, ini lakukan oleh para ulama salaf. Kalau jatuh di dalam bid'ah yang jelas seperti itu, maka mereka memberikan hukum tabdi'. Dipahami? Kemudian kata beliau, yang ketiga, dia ahli sunnah. Dikenal orang yang taharri bilhaq, bitaharril haq, dia telaten di dalam memilih kebenaran, mengikuti kebenaran. Dia terjatuh di dalam bid'ah yang agak tersembunyi. Iya. Maka orang ini kata Syekh Rabi, walaupun dia sudah mati, tidak boleh ditabdi. Bahkan harus disebut dengan kebaikan. Kalau dia masih hidup, maka hendaknya dinasihati. Dijelaskan kepadanya yang benar. Dan jangan terlalu tergesa-gesa di dalam mentabdi'nya. Kalau dia masih terus-menerus, maka baru dia diberikan hukum. Ditabdi', kata Syekh Rabi. Nah, subhanallah, adil sekali. Hukum yang beliau sebutkan. Rinciannya. Iya. Dan ini dari Syekh Rabi yang merupakan ahli dan pakar di dalam masalah ini. Nah, kemudian beliau memberi nasihat. Nasihat saya kepada para penuntut ilmu, hendaknya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan mereka memahami dengan pasti bagaimana madhab manhaj as-salaf pada seluruh sisinya. Khususnya dalam masalah takfir, masalah tafsir, masalah tabdi. Jangan sampai banyak terjadi perdebatan dan perseteruan di dalam masalah-masalah seperti ini. Kemudian kata beliau, saya nasihati para pemuda salafi secara khusus untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menyebabkan terjadinya rasa dengki di dalam hati, perselisihan, perpecahan. Ya, hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan beliau sebutkan bahwa hal tersebut dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi dan para sahabatnya, para ulama as-salaf. Mereka bersungguh-sungguh untuk menyebarkan sebab-sebab kecintaan dan persaudaraan antara sesama mereka. Ini nasihat dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam masalah ini. Ya, ini juga keadaan pada sebagian orang. Berhubung karena masalah sudah dengan dai, sebagian dai ahli sunnah, sudah cari, periksa kaset-kasetnya, oh dapat kesalahan, langsung jebret, keluarkan kaset. Nah, harusnya kalau dapat kesalahan, dinasihati kalau memang itu salah.
Namanya ahli sunnah, mereka adalah orang-orang yang siap untuk membenahi dirinya. Dan tidak ada yang luput dari kesalahan. Sebenarnya kita ada kesalahan. Ya. Dan saya sendiri secara pribadi, kalau ada yang menemukan kesalahan di kaset saya doakan kebaikan untuknya. Sebab, ya, kita sendiri mengedit kaset memang. Ya. Berusaha mencari kesalahan supaya dihilangkan. Kalau dia mendapat, dia bantu, subhanallah. Ya. Kita doakan kebaikan untuknya. Tapi yang menjadi masalah, sebagian orang mencari kemudian dengan itu menjatuhkan, menyebarkan fitnah di agama manusia, maka ini bukan ciri yang baik. Iya. Kemudian di sini juga nasihat yang kedua. Ini pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Robi. Iya. Kata beliau, apakah orang yang mengikuti ahlul bidah dihukumi juga ahlul bidah, dihajar juga? Ada muftadi misalnya, ada yang ikut sama dia. Ya ikut ini, apakah ditabdi' juga? Ya. Diikutkan juga, dihajar. Kata Syekh Robi, ini banyak yang nasihatnya di sini, tapi saya pilihkan yang bagus. Di awalnya beliau berkata, orang yang tertipu ya ikhwan, itu diajari. Jangan kalian tergesa-gesa. Ajari mereka, terangkan pada mereka. Banyak di antara mereka tidak tahu. Ya, kata beliau. Dan banyak di antara mereka menginginkan kebenaran sebenarnya. Sampai orang-orang sufi, kata Syekh. Syekh demi Allah, andai kata ada kegiatan salafi, kamu akan lihat orang-orang sufi itu masuk ke dalam dakwah salafiyah, berbondong-bondong maupun sendirian. Ya. Kata beliau, jangan tergesa-gesa. Orang yang tidak tahu, nasihati. Saya teringat hukum yang disebut oleh Syekh Mukbil, dan ini juga disebut oleh Syekh Robi dan ulama kita yang lain. Dibedakan antara hukum manhaj dan hukum kepada orang per orang. Ikhwanul muslimin misalnya secara umum. Dikatakan oleh Syekh, ikhwanul muslimin adalah ahlul bid'ah. Ini hukum umum, manhaj. Tapi orang per orang belum tentu. Ada yang ikut sama mereka, tidak tahu. Semangat saja ikut. Kan begitu ya? Sama juga jemaat tabligh. Hukum umum, mereka adalah ahlul bid'ah. Tapi ada yang ikut dengan jemaat tabligh. Berhubung mereka kelihatannya, zahirnya baik. Mengajak ke masjid. Akhirnya ikut juga. Ya. Keliling-keliling, ikut nenteng kompor. Sama-sama ikut. Ya. Sekedar ikut-ikutan saja. Demikian. Makanya seperti ini tidak bisa diberikan hukum langsung. Dikatakan dia mubtadi, orang tidak tahu. Maka kata beliau diajari, orang yang tidak tahu itu diajari. Hukum tabdi' itu orang yang tahu manhajnya, tahu ikhwanul muslimin bagaimana, tahu jemaah tabligh bagaimana. Nah, dia yakini hal tersebut, ini baru tabdi'. Dipahami? Iya. Kemudian kata beliau, ini ucapan Syekh Rabi, saya terjemah. Saya bacakan nasnya kemudian saya terjemah. Kata beliau, "Fala yakunil qa'idatu indakum." Bas hajar. Al-asas al-hajar. Kata beliau, al-asas hidayatun nas. Ya. Idza qala an-nas bil khair. Kata beliau, jangan kaidah pada kalian itu hanya sekedar hajar tinggalkan, hajar saja. Jangan kaidah itu pada kalian. Apakah yang menjadi landasan hajar saja, kata Syekh Robi? Yang menjadi landasan itu bagaimana kamu memberi hidayah kepada manusia, itu dasar, kata beliau. Ya. Bagaimana kamu memasukkan manusia dalam kebaikan, itu dasar. Ya. Kata beliau, hajar itu kadang dipahami salah. Kalau kamu hajar, kata Syekh Robi, kalimat indah sekali. Kata beliau, idza hajarta an-nas kullahum man yadkhulun fi sunnah. Kalau kamu hajar seluruh manusia, siapa yang masuk dalam sunnah? Iya. Kan begitu ya? Ada sebagian orang seperti itu, seakan-akan orang masuk dakwah salafiyah itu langsung begitu berubah wujud, langsung salafi baru masuk. Iya. Disulap gitu, tiba-tiba salafi baru masuk. Enggak. Kebanyakan orang sekarang tidak berada di atas dakwah yang benar. Kalau mereka dibiarkan seperti itu, siapa yang mengajari mereka? Kalau bukan ahli sunnah yang rahmat kepada mereka. Iya. Nah, maka ini nasihat dari Syekh Rodi. Ya, dikenal bagaimana beliau terhadap orang-orang yang menyimpan dari dakwah salafiyah. Tapi tetap nasihat beliau sangat indah sekali. Ya. Dan beliau oleh sebagian syabab dikumpulkan nasihat-nasihat beliau untuk berbagai negara. Ya, perselisihan yang terjadi di berbagai negara, nasihatnya betul-betul indah. Menyuruh kepada persatuan,
kemudian untuk bertakwa kepada Allah, saling sibuk dengan menuntut ilmu. Indah sekali nasihat beliau. Iya. Cuma sebagian orang mengambil dari Syekh Rabi sifat keras di dalam satu sisi, tinggalkan hikmah beliau di sisi yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, iya. Yang jelas itu kesimpulan dari nasihat beliau, dan di sini Syekh Rabi memberikan dua kisah. Iya. Beliau beri dua kisah. Bagaimana orang punya hikmah, kata beliau. Kata beliau, di India mereka itu hampir seluruhnya adalah orang-orang khurafiyin, kuburiyin. Ya, maruflah India. Ya. Orang-orang khurafat, menyembah kuburan. Ya. Nah, kuburiyin. Karena sama seperti di Indonesia mirip kebiasaan Hindu, yang masuk Islam masih terpengaruh. Kuburan masih tetap diagungkan. Apalagi India merupakan pusatnya. Maka kata Syekh, datanglah ahlul hadith ke negeri India ini dengan ilmu dan hikmah. Mereka pun mendakwai ribuan jutaan manusia dengan hikmah mereka dan ilmu mereka. Kata beliau, ada tiga, bahkan empat, kata Syekh, dari murid besarnya Syekh Nadir Hasan. Empat orang dari murid Syekh Nadir Hasan. Kata beliau, mereka ini diterima oleh orang-orang India dari atas sampai bawah, dari kepala sampai belakangnya, semuanya diterima. Ya. Maksudnya diterima secara keseluruhan. Kenapa? Dengan hikmahnya dan ilmunya. Murid-murid Syekh Nadir Hasan ini. Salah satu dari murid Syekh Nadir Hasan pernah mendapatkan cobaan. Datang muktadi, dia dipukul pakai mi'wal. Dipukul begitu. Oleh muktadi pukul sampai khalas, disangka dia sudah mati. Iya. Setelah dalam keadaan seperti itu, datanglah keamanan. Lalu orang yang mukulnya ini, mujrim ini, tadi ini, akhirnya ditangkap. Iya. Terus dimasukkan ke penjara. Maka ketika murid Syekh Hasan Nadir ini sadar, awal kali dia tanya, mana tadi yang pukul saya? Iya. Kemana dia pergi? Orang-orang bilang dia dimasukkan penjara. Katanya, abadan tidak boleh di penjara, katanya. Saya sudah maafkan dia, jangan di penjara. Ya. Kata orang-orang, khalas, dia sudah di penjara, sudah masuk penjara. Ya. Dan tidak mau dilepaskan, tentunya sudah berkaitan dengan pemerintah. Ya. Tidak bisa dilepas, kalau sudah dimaafkan, sudah. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Orang ini kan masuk penjara, anak-anaknya butuh infak dan seterusnya. Murid Syekh Hasan Nadir ini yang dipukuli tadi, dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Orang yang mukuli dia tadi, diberi nafkah, diberi ini. Subhanallah, setelah dia keluar dari penjara, dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam dakwah salafiyah. Nah, ini hikmah ya kuat. Semangat. Manusia mendapatkan hidayah. Iya. Beliau cerita lagi kisah lain. Beliau di Sudan ada orang namanya Abu Mahjub. Dia orang yang paling pertama menyebarkan dakwah salafiyah di Sudan. Iya. Orang-orang memukulinya. Coba bayangkan. Sampai ia pun ditarik, diseret. Ditarik kaki jauh gitu. Diseret. Iya. Dilempar keluar masjid. Sadar dia dari pingsannya. Senyum dia, tertawa. Tidak sedikit. Tidak juga ada perasaan ingin membalas. Tidak ada sesuatu, tertawa, senyum. Iya. Akhirnya dengan akhlak dia yang baik ini, orang-orang pun masuk ke dalam dakwah salafiyah, sampai masyayikhnya, syekh-syekhnya, ya, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh tarekat yang segala macam ikut juga masuk dalam dakwah salafiyah. Subhanallah, berkah. Kata Syekh Rabi, yang saya inginkan, saya tidak menginginkan kalian sampai ke derajat seperti ini, kata beliau. Sampai kalian dipukul misalnya dan seterusnya, enggak. Ya, bukan itu yang saya inginkan. Kata Syekh, yang saya inginkan dari kalian, wahai ikhwah, kalian itu hendaknya punya hikmah, punya lemah lembut, ada kesabaran, dan punya maksud yang baik. Ya. Maksud yang baik itu memberi hidayah kepada manusia. Barakallahu fikum, kata Syekh. Katanya, wallahi ikhwan, harus dengan akhlak yang mulia, akhlak yang hakim. Iya.
Dan ini yang menyebabkan manusia menerima dakwah kalian. Nah, kalau kalian tidak punya kecuali kasar dan keras saja. Ya. Terus setelah itu beliau sebutkan ayat. Beliau potong, kemudian beliau sebutkan ayat. Ya, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andai kata engkau ya Nabi Muhammad kasar dan keras hati, niscaya akan lari manusia dari kamu. Kata Syekh Rabi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepadanya demikian. Ya. Maka ikhwani fillah barakallahu fikum, kata Syekh, sebagian dari ikhwah kita punya sifat keras berlebihan. Mengeluarkan orang dari salafiyah tidak ada yang pernah masuk. Yang mengeluarkan, mengusir dari dakwah salafiyah, tidak ada yang masuk. Dari dekat Syekh ada orang-orang yang seperti ini. Hendaknya mereka bertobat kepada Allah. Ya. Dan memperbaiki akhlaknya. Kemudian menjadi sebab hidayah kepada manusia dan menjadi da'i. Ya. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian kata beliau, barakallahu fikum, hendaknya kalian memegang uslub yang seperti ini. Jangan kaidah kalian hajar saja. Ya. Hajar itu disyariatkan, kata Syekh. Lakin idza nafa, hajar itu disyariatkan kalau bermanfaat. Ya. Ini semua takrir dari kaidah yang kita sebut tadi. Ya. Kata Syekh Rabi, anta fi ahdi Ahmad uhjur. Kamu kalau di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, silahkan kamu menghajar. Imam Ahmad setelah berhasil beliau kokoh di atas sunnah, sunnah yang nampak. Kamu kalau di zamannya Ahmad bin Hanbal, hajar sudah. Tapi kamu ini di zaman siapa, kata Syekh Rabi. Ya. Barakallahu fikum, kata Syekh, la budda minal hilm was sabr. Harus punya perasaan lemah lembut dan kesabaran. Ya, beliau doa lagi, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, taqribun nas ilal khair wa ila khalukum fi. Mendekatkan manusia kepada kebaikan, memasukkan manusia di dalamnya. Ya, selesai nasihat beliau dari satu kaset terkap. Dia ditanya dengan pertanyaan ini. Ya. Ini sebenarnya akhlak dari para syekh kita. Nah, ini dari Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala. Kalau Syekh Mukbil, lebih banyak lagi beliau. Ya. Yang bisa kita kisahkan tentang hal tersebut. Bagaimana pembawaan beliau, yang sebagai muridnya, kelihatan ada sebagian kesalahan, hikmahnya beliau mendekatkan, sehingga mereka tahu bahwa dirinya salah, dan kokoh betul di atas sunnah. Ya. Sebab kalau setiap kali ada orang salah kemudian langsung dijatuhkan, sudah tidak ada yang tersisa. Tapi kapan masih bisa diperbaiki? Itu prinsip yang baik. Kalau memang tidak ada yang pantas baginya kecuali dihajar. Bukan kita melarang hajar, dihajar. Tapi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disebutkan. Nah, ini yang saya ingin jelaskan di sini berkaitan dengan masalah tarkul bid'ah dari kalam Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini semua dari pokok-pokok yang berkaitan dengan masalah bid'ah, bahaya dari bid'ah, dan prinsip-prinsip ahli sunnah di dalam masalah ini. Dan saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Iya. Kemudian dikatakan di sini, kata Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa-apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ittida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, wa tarkul khusumati fid din, dan meninggalkan perdebatan-perdebatan dalam agama. Khusumah hidal, mira, itu sama perdebatan dalam agama. Dan seluruh hal itu adalah perkara yang tercelah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaiha illa utul jalal." Tidaklah ada satu kaum yang tersesat setelah dia mendapat petunjuk kecuali orang-orang yang senang berdebat. Iya. Jadi dari etika dan kebiasaan para ulama, mereka menghindar tidak berdebat, sebab tidak ada gunanya berdebat dengan ahlul bidah. Ya. Kalau memang tidak ada gunanya berdebat dengan ahlul bidah, mereka tinggalkan dan mereka menjaga hati mereka.
ya, dan tidak membuang waktu mereka. Inilah yang kita sebutkan dari Muhammad bin Sirin, Ayyub, Imam Malik ketika didatangi oleh seorang, kemudian berkata, "Wahai Malik, saya ingin mendebat kamu." Kata Imam Malik, "Kalau kamu kalahkan saya," kata orang tersebut, "kamu harus ikut saya." Kata Imam Malik, "Kalau datang lagi orang ketiga mendebat kita, kita berdua kalah, apa yang kita lakukan?" "Kita ikuti dia." Ya. Kata Imam Malik, "Kalau begitu, kamu orang yang suka berpindah-pindah agama. Maka silahkan kamu pergi cari orang yang ragu seperti kamu. Adapun saya yakin di atas agama." Nah, begitu ahli sunnah. Agama mereka yakin di atas agama. Orang yang berdebat itu hanya orang yang ragu saja. Ragu di dalam agamanya. Tapi sebagaimana yang telah kita uraikan tadi dalam masalah debat ini ada rincian di kalangan para ulama. Baik, saya lebih detailkan di sini, menguraikan dalil supaya lebih dipahami. Ibn Rajab dalam salah satu risalah beliau yang tergabung dalam Rasail al-Muniriyah, beliau menyebutkan bahwa al-munadharah itu, perdebatan itu dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Maka kadang hukumnya wajib, kadang sunnah, kadang makruh dan kadang haram. Mungkin kalau hukum mubah kelihatan tidak dipakai, walaupun sebenarnya memungkinkan kalau seimbang antara maslahat dan mafsadat. Kapan maslahat mengharuskan, hukumnya wajib. Kapan maslahat penting, hukumnya sunnah. Kapan mafsadatnya lebih meyakinkan pasti terjadi, hukumnya haram. Kapan tidak ada manfaatnya, hukumnya makruh. Ini dicelah oleh para a'immah. Demikian dirinci oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dan ini yang kita lihat di kalangan para ulama salaf. Ibnu Abbas mendebat orang Khawarij dalam kisah yang masyhur. Mereka, Ibnu Abbas datang ke tempat orang Khawarij. Ya, mendebat mereka di Haura. Tempat mereka berkumpul. Sebelum datang ke tempat mereka, minta saran dari Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Saya khawatir atas diri engkau wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kata Ibnu Abbas, "Saya tetap akan mendebat mereka." Didatangi oleh Ibnu Abbas orang-orang Khawarij. Didebat sama mereka. Mereka menyampaikan 3 pertanyaan kepada Ibnu Abbas. Semuanya dirontokkan oleh Ibnu Abbas dengan sangat mudahnya. Subhanallah, maslahat di belakangnya sekitar 2000-an orang kembali kepada sunnah. Rujuk dari madhab Khawarij tersebut. Ini memang kalau ada maslahat. Dia mendebatnya siapa dulu? Ibnu Abbas. Ya. Adapun kamu baru belajar, ya. Atau kita baru belajar, baru kemarin kalian ikut dalam perdebatan, maka akan terlambang ambing. Ya. Masuk di dalam lembah yang dia tidak tahu di mana ujungnya. Demikian. Maka seperti tafsir di kalangan ahli sunnah disebut ada rincian memang. Tapi untuk orang umum tidak ada rincian yang seperti ini. Orang umum menyelamatkan agamanya. Bagaimana dia menjaga agamanya, belajar, menjaga agamanya. Ya. Kalau dia orang yang berilmu, penuntut ilmu, ya. Dia mendebat dalam satu masalah tertentu misalnya, dia punya kemampuan dalam satu masalah tertentu, tidak apa-apa kalau memang terpenuhi kriteria dan syarat. Hukum adalah apa yang telah kita uraikan tadi. Baik. Entah buat pasar. Sempat. Baik, kita lanjut lagi. Kata beliau rahimahullah, "Wassunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassunnatu tufassiru al-Qur'an." Dan sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar itu pengertian ulama terdahulu, athar bermakna hadis. Iya. Karena itu kita melihat karya Imam Al-Tahawi, Syarah Mushkil Al-Athar, Syarah Ma'ani Al-Athar, dan di dalamnya hadis-hadis marfu dan mauquf dari Nabi dan selain Nabi. Iya. Juga kitab Imam Al-Baihaqi, Ma'rifatus Sunan wal Athar, kitab Ibnu Jarir Tahdhibul Athar, athar padahal dalamnya hadis-hadis dari Nabi. Kalau ulama belakangan menggunakan kalimat athar, kebanyakannya athar itu ucapan selain dari ucapannya Nabi, misalnya ucapan sahabat, dikatakan ini athar dari Ibnu Umar misalnya. Ucapan Ibnu Sirin, athar dari Ibnu Sirin, begitu.
Tapi kalau hadis, mereka katakan hadis itu dari Nabi. Ini kebanyakan orang belakangan. Tapi orang-orang terdahulu kadang asar bermana hadis. Dan di sini Imam Ahmad menginginkan asar bermana hadis. Kata beliau, dan sunnah menurut kami, di sisi kami, adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Wassunnah itu tufassirul Qur'an. Dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wahia dalailul Qur'an. Dan sunnah itu adalah dalail, penjelas-penjelas terhadap Al-Quran. Ini seakan-akan bantahan terhadap dua kelompok di zaman ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengaku dirinya Al-Quraniyun. Yang orang Indonesia mengatakan ingkar sunnah. Ya. Orang yang tidak menerima sunnah Rasulullah SAW. Katanya kita ambil Al-Quran saja. Hadis tidak diterima. Ya. Kita hanya mengikuti Al-Quran. Kita tidak mengikuti hadis. Dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pendusta. Ya. Andai kata dia jujur mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tertera ayat wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang beliau larang tinggalkan. Kalau dia ikuti Al-Quran, dia akan ikuti ayat ini. Kemudian dia tidak mengikuti sunnah, bagaimana caranya dia sholat? Bagaimana caranya dia berpuasa? Bagaimana cara dia haji? Yang tuntunan lengkap, tidak ada yang dia lakukan. Iya. Karena itu kata Imam Ahmad, sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Sunnah itu menjelaskan bagaimana itu Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitabah. Baik. Ayat lain yang sini kan? Baik. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Kami turunkan kepada engkau Al-Kitab supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kamu jelaskan kepada manusia. Berarti Nabi ada penjelasan. Iya. Nah, dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah bahwa saya diberi Al-Qur'an dan sesuatu yang semisal dengannya. Sesuatu yang semisal dengannya. Kemudian kelompok yang kedua, jadi Al-Qur'aniyun ini adalah orang-orang yang hukumnya bisa sampai kepada kafir keluar dari agama. Sebab mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, landasan kedua dalam syariah. Baik. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak sebagian sunnah. Inilah kelompok dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang segrup dengannya. Yang berpemikiran bahwa hadis Nabi itu terbagi dua. Ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Mutawatir dipakai dalam seluruh masalah. Kalau hadis ahad dalam masalah akidah tidak dipakai. Ini juga termasuk bantahan terhadap mereka. Nah, sunnah itu dipakai secara umum. Mutawatirnya maupun ahadnya, kapan dia adalah hadis Rasulullah, syah dari Rasulullah, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipakai berhujjah. Dia adalah hujjah dan menafsirkan Al-Qur'an. Menjelaskan Al-Qur'an. Ini ucapan para a'immah rahimahumullah ta'ala, mereka rinci sunnah, ya, Islam itu adalah sunnah dan seterusnya. Sebab prinsip pokok sunnah Nabi SAW tidak ada bedanya. Kapan telah sahih dari Nabi, maka mereka berpakai atau mereka berhujjah dengannya. Kemudian kata beliau, walaysa fis sunnati qiyasun, dan tidak ada qiyas di dalam sunnah. Wala tudrabu lahal amsal, dan tidak dibuat untuknya permisalan-permisalan. Wala tudraku bil uquli wal ahwa, dan tidak bisa didapat atau tidak bisa dicerna dengan akal maupun dengan hawa nafsu. Innama huwa ittiba'u wa tarkul hawa, sungguhnya dia itu hanyalah sekedar ittiba', mengikuti, mencontoh, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Iya, ini yang disebut oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, disebutkan oleh muallif di bawah. Al-Auza'i berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuha laka bil qawl." Kata beliau, hendaknya engkau berpegang dengan athar para ulama salaf. Walaupun manusia menolak kamu, dan hati-hati kamu dari pemikiran orang per orang. Walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan yang indah.
Nah, di sini kalimat beliau tidak ada kias di dalam sunnah. Maksudnya tidak ada kias yang tidak dibenarkan, yaitu kias yang fasid. Sebab kias itu ada beberapa macam dalam syariah. Ya. Ada kias bentuknya tamfil, permisalan. Disebutkan beberapa bentuk kias. Yang jelas di sini yang dinafikan adalah kias tamfil, permisalan atau kias membagaimanakan. Iya. Maka di dalam sunnah tidak ada kias. Disebutkan misalnya di dalam hadis Nabi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Enggak boleh dikiaskan bahwa tangan ini sama dengan tangan makhluk. Ya, dan semisal dengan itu. Dipahami? Ini makna? Laisa fis sunnati qiyas. Dan biasanya dibawakan ucapan-ucapan yang seperti ini oleh para a'immah sebagai batu loncatan untuk masuk di dalam masalah akidah, dalam masalah asma wa sifat dan lain-lainnya. Kata beliau, wala tudrabu lahal amsal. Dan tidak dibuat untuknya permisalan-permisalan. Iya. Perbandingan-perbandingan. Wala tudraku bil uquli wal ahwa. Dan tidak pula tangkap dengan akal maupun hawa nafsu. Maksudnya di sini dengan akal, tidak dicerna dengan akal. Iya. Akal itu bukan sebagai hukum yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip ahli sunnah dalam masalah ini. Ahli sunnah berada di tengah-tengah dalam masalah akal. Kalau ahli bid'ah antara ekstrim dan menyepelekan. Orang-orang Mu'tazilah ada yang semisal dengannya, akal itu adalah yang paling ditinggikan. Sehingga akal ini lebih tinggikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Kapan bertentangan dengan akal akan mereka tolak. Apa yang bertentangan itu? Iya. Contoh misalnya dalam akwal mereka. Kalau ada yang masuk Islam, yang pertama kali yang dikerjakan adalah berpikir. Bagaimana alam itu? Siapa penciptanya? Berpikir dulu, berpikir. Ya. Setelah itu masuk Islam, ucapkan syahadat. Ini orang-orang sesat. Nabi tidak pernah mengajari dan menyuruh orang yang masuk Islam suruh berpikir dulu. Tidak ada selalu menyuruhkan syahadat. Ucapkan syahadat, pahami maknanya sudah masuk Islam. Ya. Bukan disuruh tadabbur berpikir sebagaimana pekerjaan ahli filsafat dan orang-orang akhlak. Orang-orang yang mengikuti akalnya yang rusak. Nah. Dan sebagian juga seperti Muhammad Rashid Ridha mendahulukan akal di atas mas. Dia dapati hadis tentang perpecahan bulan, bulan berpecah dua, tidak masuk di akalnya, ditolak hadisnya. Ya. Kemudian dia dapati hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa matahari itu apabila terbenam, matahari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Terus sujud sampai Allah perintahkan terbitlah kamu dari arah timur. Terbit dari arah timur. Terus begitu tiap hari matahari. Sampai Allah berfirman terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Dan itulah hari kiamat. Terbit dari arah barat. Muhammad Rashid Ridha karena ini tidak bertentangan, hadis ini bertentangan dengan akalnya, dia berusaha mencari jalan untuk melemahkannya. Dilemahkanlah seorang rawi di situ yang pelemahan ini sama sekali tidak diterima oleh orang-orang yang baru belajar ilmu hadis saja, apalagi ulamanya. Iya. Karena bertentangan dengan akal. Dipahami? Katanya masa matahari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala? Di sini misalnya di Indonesia malam ya. Ya, di sana dengar di sana masih terbit mataharinya. Di mana terbenamnya? Atau di mana sujudnya? Nah, ini akalnya yang tidak sehat berpikir seperti itu. Kalau akalnya sehat, dia akan berpikir, bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu? Ya kan? Itu akal sehat. Selesai. Ya. Dan ada juga kelompok ekstrim lainnya, kutub lainnya menyepelekan. Akal itu tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Ya. Seperti orang-orang jahil sufi. Tidak pakai akal sama sekali. Ya. Saya sudah sampai tingkatan hakikat. Makanya gugur kewajiban sholat pada saya. Kalau dia pakai akal sedikit saja,
Nabi sallallahu alaihi wasallam hari beliau meninggal masih sempat keluar salat berjamaah. Manusia yang paling terbaik bersama dengan itu masih salat juga. Ini mengatakan sudah sampai tingkat hakikat, enggak perlu salat lagi dia. Enggak zakat lagi. Ya, kamu ini masih ma'rifat. Nah, seperti kelompok At-Tijani, ya. Mereka berkata keyakinannya, siapa yang melihat gurunya Ahmad At-Tijani, maka masuk surga. Ini enggak pakai akal ini. Tarekat sufi seperti ini. Dan sebagian togut di Indonesia juga ada yang seperti itu. Kiai-kiai yang disembah oleh manusia dan dia senang disembah. Kamu masuk surga, kamu ini. Lihat dia, jamin. Enggak pakai akal. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seneraka. Dari kecilnya lagi dia lihat. Iya. Kalau pakai akal ya. Maka ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah berada di tengah-tengah. Mereka katakan bahwa akal itu dipakai untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Dipakai memahami Al-Quran dan sunnah. Tetapi akal tidak boleh menghukumi Al-Quran dan sunnah. Kalau ada satu masalah akal yang tidak sampai, maka akal itu jangan menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Dia harus meyakini apa yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan tentang alam kubur. Nah, sampai akalnya mencerna alam kubur, jangan pakai akal. Sekarang yakini bahwa itu adalah perkara yang benar. Selesai. Indah sekali. Tidak terlalu banyak beban. Ya. Dan kita manusia, umat Islam, sangat dirahmati oleh Allah. Agama kita sudah lengkap. Kita hanya mengikuti ittiba saja. Ya. Tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak pakai akal, tidak pula hawa nafsu. Kita tidak disuruh membuat agama baru, jalan baru. Kalau setiap manusia begitu hidup disuruh bikin jalan baru, berat. Ya. Akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan. Sebab ini kalau bikin jalan baru, sana juga merasa mampu bikin jalan baru. Akhirnya datang lagi berikutnya, dia bantah semuanya. Kekacauan yang terjadi. Tapi kita hanya diperintah seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad di sini adalah al-ittiba. Hanya sekedar mencontoh saja, enak. Ya. Nikmat sekali, sudah ada jalannya, garis lurus, terang, hanya sekedar berjalan saja, ittiba saja. Watarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Nah, ini yang diinginkan di sini, ya, oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi ini termasuk prinsip-prinsip pokok dalam memahami masalah-masalah yang akan datang. So, masalah-masalah yang akan datang, ada yang sifatnya akal enggak bisa mencerna. Maka dia harus mengimani hal tersebut. Kewajibannya adalah ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Ini semuanya adalah dasar-dasar pijakan, batu loncatan untuk masuk ke dalam perkara yang akan beliau sebutkan. Beliau sebutkan dasar pertama adalah berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Dasar kedua, meninggalkan bid'ah. Iya. Dasar yang ketiga, tidak ada perdebatan dalam agama. Dasar yang keempat, meyakini bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Ya, menerangkan Al-Quran. Dasar yang kelima, tidak ada kias di dalam sunnah dan tidak membuat permisalan. Dasar yang keenam, bahwa akal itu jangan dipakai untuk menghukumi Al-Quran dan sunnah apabila ia tidak mampu mencernanya. Dasar yang ketujuh, yang dipakai hanyalah sekedar ittiba saja, tarkul hawa. Atau yang ketujuh bisa digabung dengan keenam. Iya. Dipahami? Ini semua adalah dasar, fondasi, pendahuluan. Kemudian beliau akan masuk ke dalam poin-poin dari sunnah yang merupakan prinsip dasar, pokok dasar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala setelah asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.